Insya-Allah dekat bang. Okey, dah saya dah naik. Babon lah. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Berjumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Alright geng, hari ni kita nak main mengai belut pula. Abang nak cari lewat sikit. Dapat 4-5 ekor pun dah cukup dah. Sebab hari ni kita main lewat sikit dalam 9 lebih dah. Umpan pun ada sikit ya. Kita nak try mengai lah. Minta-minta ada strike belut hari ni. Alright, abang kita boleh buat lewat jadi lah. Tengok, spot pun ayak tengah surut. Jadi mungkin ada belut dekat ni lah. Apa sawit-sawit ni. Alright. Tempoh masa. Let's go. Jom aku hari ni dengan awang. Dia je yang tak sekolah pagi, lain sekolah. Okey jom aku nak berumpan dulu macam biasa umpan udang kita. Dah hari tu eh. Jom. Berumpan itu kita pergi buat apa? Buat mengai. Buat mengai belut. Weh ni lubang elok eh. Okey aku nak try lubang tengok lubang pertama eh. Sak elok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak? Lubang pertama, kita test tengok. Ui. Ada pergerakan aja. Tanda-tanda positif. Makan dah. Okey geng, awangnya dah makan. Jom kita tengok. Dia tarik tu. Aku nak try lubang tu. Awang tu dah makan. Dia dapat weh. Banyak lubang. Bunyi. Oh, senyap lah. Oh. Oh, dapat bang, dapat. Oh, dapat bang, dapat. Slow-slow. Slow-slow. Layan. Keluar ya. Oh, korek-korek sikit sangkut akak kot. Okay. Abang dah dapat kan belut pertama. Tahu nak dekat ke tak? Dengan paksa dia. Naik tu. Okay. Wish, ke tengah tu. Korek sikit baru. Apa tadi? Sangkut akak kot. Putar pun eh. Wih, pergi ke sini. Sangkut ni akak apa banyak air. Dia sampai ke sini. Okay, slow. Sat. Ada lagi kan ni? Ada lagi. Sat. Eh, maaf. Okay, bang. Alah. Dia letak dah. Alhamdulillah geng, belut pertama. Ingatkan bersihak. Dia tarik yang tak mau. Rupanya cabai-cabian. Dia juga kait dia. Tak ya, bukan tu. Bukan lentung terlepas lagi. Alhamdulillah belut pertama geng. Bawa sekali. Belut pertama cabai-cabian. Mantap. Aku nak try lubang mana tadi. Hilang dah. Okay geng, nampak satu lubang depan ni. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Ego ada apa? Tadi aku dapat lah. Tu ya? Oh, ada. Itu ulat ni. Nampak tadi. Boleh ambil. Boleh ambil lah. Ulat apa? Kan ulat. Saya tengok tak. Ulat. Dia makan. Tak tahu. Dah lama duduk kan?
Sikat. Okey, kena. Belut. Alhamdulillah dapat ekor ni. Kecil eh. Boleh lah ni. Boleh nak buat lauk. Alright, belut kedua. Mantap, geng. Jom, kita teruskan lagi. Kita tak ada strike lagi. Yang lebih besar pada ni. Mantap. Okay, geng. Buat satu lubang kat sini. Try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Main lah ekor lagi. Hari pun dah panas eh. Lubang ada, belut tak ada. Mungkin ada orang main mengai dah kot kat sini kan. Sebab nampak kesan tapak kaki banyak. Alright geng, awang punya dah makan. So kita tengok, besar ke kecil ke. Lubang besar lubang? Ush, tengah tarik eh. Pergi dapat bang, pergi dapat. Baru dua ekor ni. Lubang tak besar. Susah lah macam itu. Lubang yang kelak tapi kena besar. Kita tarik dia. Pasal cekang. Sikat. Ha, awang. Dapat awang. Sikit seluang. Okey, awang dapat. Okay, awang dapat. Layan awang. Layan. Okey, okey, okey. Nice. Nice, awang. Nice. Uish. Uish. Lawan bang, lawan. Tarik lah, jangan ambil kendok. Haa, dia naik, dia naik lah. Lagi lah, lagi, kuat lagi. Okey. Haa, dia naik, dia dah, dia dah. Tak gelap? Duk, duk, kuat, kuat. Kan tak gelap kot. Uish. Kuat. Kuat agak ni. Okey, okey, dia naik, dia naik. Dia tarik dalam ni. Sangkut apa kot? Nek, 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 nek. Okey, okey, nek dah. Nek dah, nek dah. Okey, okey, bang. Huish. Wah, sekok lagi, geng. Abang dapat. Tiga ekor lah. Alhamdulillah. Tak besar lah. Tak besar ni lah semua. Weh, bang. Tak apa-apa, dia telan kot. Kan? Alhamdulillah, belut ketiga, geng. Abang dapat. Mantap lah, bang. Pair shuffle lah, bang. Okey. Target kita 5 ekor je. Dah 3. Lagi 2. Jom. Bukan lah. Allah. Okay, geng. Try lubang ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Ada, 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 ada. Ini bijak tu. Ada pung ni, ada pung ni. Ayak surut. Makan ni. Ada dia. Tak makan. Ui, dia masuk dalam. Ayak ambil sokut. Orang tu. Okay, geng. Dah makan, geng. Dah makan. Nampak dia tarik tu. Tadi aku tengah buang hak awamnya. Tinggal sat. Tengok dia tarik. Ui, buat cekang ni. Cekang mana dia ada tu. Ui. Sikat. Kena, 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 kena. Mungkin besar sikit ni. Uish. Uish. Ui. Ui, boleh tahan. Ui. Alhamdulillah. Lagi berapa dia tu? Abang bongsur. Lagi Dah 4 ekor geng. Belut keempat. Alhamdulillah kena juga. Dah 4 ekor kita tapau. Jom. Cari lagi seekor. Ni boleh tahan lah saya dah. Sedang. Mantap. Terbaik. Jom teruskan. Tak nampak. Awang makan lagi geng. Lubang kecil lah.
apa, tak apa-apa. Abang try lubang tu, aku nak try lubang ni. Ambil ya. Ambil lah moit. Eh, ni lubang jubok ni apa? Tarik aku tadi. Eh, makan. Makan. Eh. Sangkut ke makan. Lupa. Terai kok. Babi. Aku mata besar ni. Mana lubang lah? Lubang tu lah. Okay, terai kok. Cik ni. Lupa. Oh, dah ambil, dah ambil, dah ambil. You main mana? Sikat. Ya, yeah, naik terus. Alah, curut lah. Curut kan ni? Oh, tak kira kok. Hak ni kita lepas balik lah. Kecil sangat. Tak kira. Sikat-sikat naik tu. Tak apa lah. Ni kita lepas balik. Jom. Kita cari lagi. Wuduh. Okey kan. Kita nak teruskan lagi depan tu sikit. Aku dalam nak pembik motor kan. Sebab dah jauh kami tinggal. Rasakan pemerhatian kuan. Belut ni dia suka buat lubang sebelah-sebelah. Kalau macam lubang dia buat belah tu. Kira belah ni kurang lah lubang dah. Ada juga. Tapi tak banyak macam belah tu. Ni berdasarkan pemerhatian ku lah. Tak tahu betul ke tak kan. Lampau ada pengalaman. Lampau boleh kongsi lah. Berdasarkan pemerhatian ku selama ni duk mengai ni. Kalau belah ni banyak lubang. Belah ni kurang. Dia sebelah-sebelah dia akan buat lubang. Ha, belah ni kami tak duk langsung lah. Duk yang jumpa. Belah ni ada banyak. Okay, jom. Teruskan lagi. Kan kerah kan kerah. Sangkut apa ni? Mungkin dia tak buat sarang belah ni sebab banyak akak kot. Ui akak. Akak sawit. Patut dia tak buat sarang. Ya Allah. Tak banyak. Tak apa, lekat bang. Okay, okay, dah naik, dah naik. Babon lah. Oh, dah. Ah, tak sangat. Sedang-sedang lah. Tapi dia punya melawan tu. Tambah dengan akak pula, geng. Alhamdulillah. Belut seterusnya. Geng, belut kelima. Sangkut akak, ingat babuan tadi. Sangkut kau-kau lah. Tu dia tu. Dia tak telan pun. Kena atas bibir. Bawah dagu lah. Alhamdulillah, sekok lagi geng. Belut kelima. Jom, kami nak teruskan sikit lagi. Sebab umpan tu ada gewang kita. Tengok lah, tengok lah. Kalau ada lubang, kita try. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Try lubang ni tengok. Wih. Kayu patah. Bunyi macam sedut. Ada lubang ni. Ui. Makan. Makan lah. Awang. Awang dah makan. Cik lah lubang. Ada bang. Dapat lah. Tu. Macam lekat tu. Ada. Oh, lekat bang. Lekat. Lekat. Selesa bang. Ui, boleh tahan lah. Ui, mantap. Oi. Oh, gelap. Okey, okey. Kita sama-sama kita saksikan. Belut apa kan ni? Ui, boleh tahan. Cepat-cepat nak tahan. Alhamdulillah, belut ke-6. Abang dapat 3 orang. Oh, abang 3, aku 3. Mantap, abang. Hei lagi, banyak. Okay. Alhamdulillah, rezeki. Jom, teruskan lagi, abang kata. Umpan tak ada. Okey, kan? Abang dapat lagi depan tu. Curut eh. Aku nak try lubang ni tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Lubang apa ni? Loh. Okey, satu lagi lubang. Kalau ada ni, adalah.
Umpan pun habis dah. Ui, makan geng. Ni mungkin lubang tak akhir kita. Kalau dapat aku tak dapat pun tak apalah. Umpan kita dah habis. Lubang ni boleh tahan besar ni. Tu bagi lama sikit dia tarik tu. Baru kita sikat. Tu dia tengah makan lah. Saat aku letak kamera baru senang nak sikat je. Tak eh. Pelan eh. Lubang besar atau babon. Tengok curut. Cabai-cabian. Pelan oh. Kerah ni. Okay. Sikat. Eh, kena. Stop. Wih. Jangan lucu. Ah, kayu ni. Oh. Sat. Sama-sama kita saksikan, geng. Jangan lucu sudah. Wow. Oh, lah lucu, geng. Ada rezeki, geng. Tak lekat pula. Dah sikat tu. Mungkin koyok ke mulut. Tak apalah. Tak ada rezeki, geng. Umpan pun dah habis. Udah hilang. Okey lah, geng. Nampaknya tadi belut last kita terlucut. Dah lucut. Tak ada rezeki lah tu. Tak apalah. Kita pun dah cukup dah. Hasil kita. Alhamdulillah dapat 7 ekor kot. Mantap, geng. Dan dia ada strike lah hari ni. Jom kita nak balik dulu. Kita tengok hasil kat rumah. Hari pun dah panas ke sebelah dah. Mantap. Ada juga strike hari ni. A few moments later. Okey lah, geng. Aku dah sampai rumah dah ni. Alhamdulillah. Ni hasil kita hari ni. Dapat berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor. Mantap. Walaupun tak berapa besar hari ni. Ada seekor yang sedang ni. Hak lain semua kecil-kecil ya. Tapi banyak kebanyakan kecil-kecil ni. Dia pun suka telan. Dia makan bila telan. Bawa ni hak ni. Dah mati ni. Tapi bila telan tu dia kena insang. Bila kita buka juga. Dia mati ya. Jadi aku terpaksa ambil ya kecil-kecil. Tapi dah boleh dah. Tahu ni abang nak goreng kan. Mungkin kita akan masak hari ni. Tak tahu nak masak apa. Lain ni aku nak bersiang dulu. Kalau abang nak tahu aku masak apa, abang kena stay tune. Okay. Alhamdulillah. Ada strike hari ni. Awang ada, aku pun ada strike. Janji kita enjoy. Mantap. 3 hours later. Okay, geng. Lain ni kita nak masak lah belut kita mengai tadi. Lain ni aku nak masak belut kung pao. Kung pao lah. Bukan kung pao. Kung. Lain lah kita bubuh tepung jagung. Satu sudu besar. Kita nak perap dulu belut ni. Hari nak goreng.
ya video hari ni, video pi mengambil tadi aku ngawang ah. Iman tak ikut dia pi sekolah. Ada kafar. Dia aku pi ngawang ya tadi. Alhamdulillah ada strike. Kami dapat dalam seorang 4 ekor tu. 8 ekor harga tapi ambil 7 ekor je sebab tak ada seekor tu kecil. Hari ni pun strike tak ada yang besar-besar sangat, sedang-sedang je. Habis tu ambil jugalah abang nak buat laut. Lepas tu balik tu kita dah masak. Tadi aku masak ni lah, belut masak kung pao. Bukan kung pao lah, tapi kung pao. Masakan Cina lah. Okay. Kalau pun nak try resepi tu, boleh try. Sebab selalu orang pakai ayam. Tak nak aku try pakai belut. Saya buka bos saya baru nak try makan lah. Sedap ke dah kan. Okay lah kan, sampai sini je. Semoga berhati pun. Kita jumpa lagi video seterusnya. Jangan lupa subscribe. Kalau pun nak subscribe lah. Like, comment dan share. Okay. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.